بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab diyati utahe iki kubab nerangake pira-pira diyat. Diyat itu adalah tebusan yang dibayar dikarenakan seseorang melakukan satu kejahatan yang diampuni. Sebab kejahatan yang tidak diampuni maka pilihannya adalah dikisos. Kalau tidak dikisos, kalau dimaafkan oleh keluarganya, maka diwajibkan pelakunya untuk menebus. Ini disebut dengan diyat. An Abi Bakar, diceritakan saking Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, an Abi saking bapake Hazm, an jaddihi saking simbahe radhiyallahu ta'ala anhum, anna nabiyya satemne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kataba, nulis, artinya memberikan satu keputusan, ila ahli Yaman, maring ahlul Yaman. Fa dzakara monggo nutur sapa rawi sapa jati al haditha ing hadis. Jadi sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman itu untuk membawa Islam, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Karena dalam rangka penyebaran agama Islam itu, Rasul mengutus beberapa sahabat, misalkan tadi ke Yaman, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Diutus bukan hanya sekedar untuk mengajarkan cara baca Al-Quran, tapi bagaimana mengamalkan, terus juga mengajarkan apa itu isi-isinya Al-Quran. Dan otomatis sahabat yang diutus Rasulullah ke satu negara dalam rangka penyebaran Islam itu ya dengan kapasitas keilmuan yang sudah mumpuni, ya. Orang sekedar apal isi lafalnya, tapi juga paham maknanya dan bagaimana cara mengamalkannya. Okay. Ini ketika sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman, terus Kanjeng Nabi memberikan satu keputusan. Apa isinya? Wa filan iku dalam hadis, anna manil tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun. Al hadis seterusnya. Anna man satemne wong iku anna man iltabato kang nejo mateni sopoman iku iltabato nejo mateni sopoman mukminan eng wong mukmin kotlan kelawan mateni an bayinatin saking seksi nyoto fa innahu monggo sak temenan iku ma so innahu monggo sak temenan iku kawatun den kisos. Jadi kalau orang sengaja membunuh terus secara terang-terangan, apalagi ya anbayina, maka mau tidak mau bagi si pelaku itu dikenakan kisos, artinya dibalik hukum mati. Illa ayyardo kejaba yaitu rido sapa aulia ul maktuli piro-piro ahli warise wong kang dipateni. Kecuali kalau ahli warisnya menyatakan ya sudah kita memaafkan, ya. Kalau memaafkan maka nanti akan ada tebusannya. Lah, apa bentuknya? Wa inna fin nafsilan satamna iku ing dalem mateni awa-awaan atiyata opo tiyat mi'atan rupane satus minal iblis saking onto. Maka kalau membunuh orang
itu dendanya adalah 100 onta. Kalau onta sekarang harganya bisa dikalkulasi berapa puluh juta, kalau dikalikan 100, kalau onta misalkan harganya 25 juta, dipenggai 100, pirang miliar. Gitu kan. Makanya ketika ada kasus misalkan TKI terus divonis apa hukum mati, kenapa kok bayar diatnya sampai sekian miliar? Ya memang karena dalam aturannya itu satu onto. Nah ini selawe juta nih pengen satu spiro. Selawe juta nih pengen 10 ya rong atau seket ya. Nah ini pengen satu berarti 2,5 miliar. Ya. Ini regone, ini regone biro, ini regone selawe. Ini regone selawe. Ini regone 30 ya 3 miliar. Wa fil anfilan iku ing dalem ngilangi irung ida uiba nalikone den cacat apa jatuhu kerumpunge anfi adiyatu utawi diate. Kalau juga termasuk menghilangkan anggota tubuh itu juga kena ya. Kalau menghilangkan nyawa maka bayarnya 100. Wafil aina ini lan ing dalam ngilangi meripat loro adiyatu utawi bayar diat. Wafil lisan ini lan ing dalam ngilangi lisan. Bagaimana menghilangkan lisan itu? Ya melukai orang sehingga orang tersebut tidak bisa bicara misalkan. Utawa ilate dipotong atau ininya atau gimana lah. Yang sekiranya yang dalam lisan itu dia kehilangan. Wa fi syafataini lan iku ing dalem lambe loro atiyatu taim bayar diat. Wa fi dzakari lan iku ing dalem ngilangi dzakar atiyatu diketok dipotong itu kan hilang. Sebab nipati ganti ganti ini kan enggak mungkin ya ada. Maka bayar diat. Tapi kira-kira kalau ada orang yang semacam itu dia mati enggak ya? Mati ya. Menghilangkan apa namanya alat kelamin laki-laki itu mati. Kalau tidak mati ya kebejan, gitu kan? Kebejan. Wafil bayi tota inilah yang dalam ngilangi dok-dokan loro, prinsilan loro, atiatu tayatiat. Dilangi, pria cara nih, gitu kan? Ditendang terus melengsep nanjero. Nah ini juga kena itu. Nah, meskipun ini lafalnya itu adalah laki-laki, tapi az-zakaru ghalibun 'alal unsa. Jadi begitu juga kalau menghilangkan alat kelamin perempuan, misalkan dijahit, diubras dan lain sebagainya atau digimana kan itu juga yang sekira menghilangkan itu. Wa fi sulbilan ing dalam ngilangi iko wekas, yaitu tulang rusuk. Atiyatu tawitiyat. Wa fir rijlin dalam ngilangi sikil siji. Al-wahidati kang siji. Nisfutiyati utawi separuh nidiyat. Kalau kaki satu, maka diatnya tidak sempurna separuh. Kalau yang dihilangkan dua-duanya, maka diatnya sempurna. Wa fil makmumatilan ikuin dalam natoni. Kang tumeko otot. Utek. Kang tumeko utek. Solo sutiati utai sepertelutiat melukai sesuatu yang mana itu ada jaringan ke otak ya. Karena ini termasuk vital dalam tubuh manusia. Otak niku kalau dia sudah terkena itu bisa linglung, bukan hanya sekedar linglung, bahkan daya ingatan hilang, segala sesuatunya hilang. Wafil janifati nun apa hamzah itu? Hamzah ya. Wa fil jaifatin dalam anggota tubuh kang garing sulusutiyati utai sepertelutiyat. Wa fil munakilatilan ing dalam tatu kang
ngilangi balung, tong beli sepake balung nih. Kita pulau mana nih? Tatu sing beli sepake balung, khomsa asyarota utawi limolas minal iblis saking onto. Jadi melukai sesuatu akhirnya balungnya apa? Mengsol gitu kan. Misalkan sampean ada orang terus dipukul gitu kan. Habis dipukul melengsong. Ini ya apa? Tulangnya tidak berada di tempatnya. Dia apa namanya? Ke jalur yang lain, maka itu bayarnya 15. Wa fi kulli isba'in lan iku ing dalem saben-saben driji siji. Min asabi'il yati saking biro-biro drijil tangan. Warijlilan sikil asyrun utai 10 minal iblis saking onto. Wafisinilan iku ing dalam untu khomsun utai 5 minal iblis saking khomsun utai 5 minal iblis saking onto. Wafil mudihatilan iku ing dalam natoni perkorokang nukelake balung khomsun utai 5 minal iblis saking onto. Wa inna rajula lan satne walanang iku yuktalu den pateni sapa rajul bil mar'ati sebab matine wong wadon. Ya begitu juga kalau laki-laki bunuh perempuan juga sama. Jadi ini berlaku bukan hanya sekedar lanang karo lanang tapi juga lawan jenis juga sama. Wa ala ahli dzahabi lan iku ing atase wong ahli emas dalam artian dia ini pengusaha ya atau orang yang berkecimpung dalam hal ini alfu dinarin utawi sewu dinar. Akhrajahu ngetoake ngati sapa Abu Dawud fil Marasil dalam kitab Marasil. Wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud lan Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wa Ahmad lan Imam Ahmad wa ikhtalafu lan podo bersulayan. Berbeda pendapat sopo ahlul hadis fi sihhati ing dalam sahihi iki hadis. Akan tetapi di sini ada disebutkan ya dalam footnote-nya Imam Asy-Syafi'i dalam risalahnya mengatakan lam yaqbalu hadzal hadits hatta thabata indahum annahu kitabun nabi. Jadi pada awalnya memang beberapa ulama kalangan ini tidak bisa menerima hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi setelah dilakukan penelitian terus kemudian di cross check kebenaran daripada hadis ini akhirnya mereka juga mau menerima itu. Bahkan disebutkan Imam Ibnu Abdul Bari mengatakan bahwa hadal hadis masyhurun inda ahli sunnah ma'rufun ma fihi inda ahli ilmi ma'rifatun yustaghna bi syurati anil isnad li'annahu asbahal mutawatir li talaqqin nas lahu bil qabul. Jadi menurut Imam Ibnu Abdul Bari meskipun dalam catatan hadis itu ada kalimat waqtalafu fi sihhatihi akan tetapi hadis ini bisa dikatakan kebenarannya. Kenapa? Sebab hadis ini sudah masyhur. Artinya bahwa hadis itu ketika masyhur kemudian di kalangan masyarakat sudah banyak yang menerima hadis itu dari guru-guru-gurunya. Ini seakan-akan bahwa hadis ini adalah mutawatir. Li'annahu asbahal mutawatir. Maka hadis ini meskipun waqtalafu fi sihhatihi bisa digolongkan bahwa hadis ini adalah pada tingkatan mendekati kepada kesahihan. Wa an ibni Mas'ud ya. Jadi artinya tadi hadis itu dijadikan satu pedoman. Wa an ibni Mas'udin lan diceritake saking Ibnu Mas'ud anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Nabi Diyatul khata'i utawi diyate wong mateni kelawan luput akhmasan sepro limo isruna akhmasan
prolimo isruna rompulu apa nih hikotan onto hikoh. Jadi 25 ya. Hikoh itu apa namanya? Unta yang umurnya 3 masuk ke 4 gitu kan. Wa isruna jadza'ah lan 20 apa ne jadza'ah unta jadza'ah. Kalau jadza'ah di bawahnya wa isruna banatin lan 20 banati makhat unta banatu makhat wa isruna banati labun lan 20 banat labun wa isruna bani labun lan 20 bani labun. Jadi ini istilah ya. Jadi bani labun atau bintu labun itu unta yang 1 tahun masuk ke 2 tahun. Terus kalau bintu makhat 2 masuk ke 3, jadah 3 masuk ke 4, kalau hikko itu 4 masuk ke 5. Jadi ini istilah. Jadi cara gampangannya kalau labun itu ya durung pupak ya, menjelang dia pupak. Ini kan istilah. Bahkan hadis ini sebenarnya sudah dibahas lebih detail yang dimaksud pintu labun jadza'ah hiqqa itu nanggone bab zakat ini. Akhrajahu ngatoake hadis sapa Ad-Daruqutni wa akhrajahu lan ngatoake ing hadis sapa Al-Arba'atu wong babat bilaf di kelawan lafal wa isruna bani makhot lan rombuluh bani makhot badala labun titik gantini lafal labun wa isnadul awal uta isnate riwayat kang awal iku akwal wih kuat wa akhra jawlan ngetuakin hati sopa Ibnu Abi Syaibah min wajin akhir saking dalan kang liyo maukufan hali maukuf wa huwa utawi maukuf iku asohum luwih soheh minal marfu saking hadis marfu. Kalau marfu ini menisbatkan langsung kepada Rasulullah, padahal mestinya di atasnya perawi itu adalah sahabat ya. Wa akhrajahu ngetahake hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Amr saking dalane sanate Amr bin Syu'aib an abi saking bapake Amr bin Syu'aib an jaddihi saking simbae radhiyallahu taala anhuma rafa'ahu hale marfu'ake ing hadis ngendikane ad-diyatu utai diyat iku 30 30 apane hiqqatan anta hiqqah wa 30 lan 30 apane jaza'atan wa arba'una lan 40 apane khalifatan onto khalifah fi butuniha iku ing dalem pira-pira wetengane khalifah auladuha utawi anake khalifah. Jadi kalau dalam versi hadis lain itu malah justru apa namanya tebusan diatnya lebih berat, artinya ketika bayar diatnya itu kudu onto sing meteng. Ya. Onto sing meteng. Ini onto sing meteng kan lurune angel ya. Lah. Yang bisa kita ambil dari hadis niki, dari beberapa hadis niki, artinya bahwa kenapa dalam Islam terus kemudian ne ono wong melakukan kejahatan jinayat yang semacam itu, hudud dan semacam itu kemudian diperberat, ya. Laporannya meskipun dimaafkan tapi dia harus bayar tebusan tapi berat. Ini artinya bahwa tidak boleh sembarangan dalam agama Islam itu orang terus melukai orang lain, apalagi sampai membunuh. Ya kan? Orang yang tidak punya salah, yang tidak bersalah terus kemudian dia dilukai, dibunuh dan lain sebagainya, ini tidak boleh. Jadi pesan paling pokoknya itu kan begitu. Sehingga Al-Qur'an mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya. Jadi dalam hukum qisas itu ada kehidupan, artinya loh kalau ada kehidupan terus bagaimana?
Wong nyatane nek wong mati terus dipateni apakah itu namanya kehidupan? Kan berarti kehidupan entek. Bukan, justru itu. Sebab nek ono apa namanya? Hukum yang berat semacam ini bagi pelaku kejahatan, maka orang memikir-pikir menimbang-nimbang, nek aku panglakone kejahatan kok apa dan hukumannya berat sehingga dia tidak melakukan. Ketika tidak melakukan, ya akhirnya secara otomatis akan terjadi sebuah kehidupan. Ini kan, nah, ini artinya naopo dalam apa perspektif hukum Islam kok kemudian wong melakukan kejahatan ini berarti tebusannya juga besar, ya berat dan sebagainya. Tapi paling paling intinya di situ, artinya orang tidak boleh sembarangan melukai orang lain, terus apalagi sampai membunuh, ya orang tidak bersalah, ini juga hati-hati, ya gitu. Orang tidak bersalah karena hanya sekedar apa, sekedar prasangka, terus kemudian dipersekusi, terus kemudian akhirnya sampai kemudian dilukai, hanya beda apa, hanya beda pendapat saja, terus akhirnya yang hal yang tidak prinsip, ya tidak boleh. Jadi intinya bahwa Islam itu memang betul-betul menghargai kemanusiaan, sisi-sisi humanismenya itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Wa an ibni Umar lan dijelaske saking Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa nabi inna a'tan nasi 'ala Allahi salasatun inna a'tan nasi sak temene luweh nelongsone menungso, jadi luweh menungso sing paling ora apik ya. Dunung-dununge jlundrunge menungso ala Allah ing atase Gusti Allah iku salasatun wong telu. Jadi apa namanya? Akta itu maknanya wong sing luweh apa rene? Man istakbaro, jadi wong sing luweh kumedene wong ngene kan. Sak temene wong sing paling luweh kumedi Allah ing atase Gusti Allah iku wong telu. Jadi orang yang paling takabur kepada Allah ya itu ada tiga. Nomor siji man qatala fi haramillah. Artinya dia orang yang menentang kepada Allah. Man iku wong kotala kang mateni sapa man fi haramillah ing dalam tanah harame Gusti Allah yaitu di Makkah wal Madinah. Dia melakukan satu kejahatan di sana, maka berarti dia seakan-akan menentang Allah Subhanahu wa taala. Lah kok nang tanah haram berbuat sesuatu yang tidak baik itu apa jenenge dosanya besar. Pemane kok terus berbuat hal-hal yang negatif, terus kemudian apa namanya menuduh orang lain yang tidak baik, terus kemudian padahal belum tentu itu benar misalkan, atau dia melakukan kejahatan-kejahatan lain lah ya di tanah haram ya, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak baik, bahkan disebut aqtan nas, menungso sing paling takabur terhadap Allah Ta'ala. Jadi qatala itu ya bukan hanya sekedar membunuh nanti. Jadi wong berbuat jahat di sana. Au qatala utamateni ghairu qatilihi. Kang liyane wong kang mateni wong. Au qatala ya membunuh bukan orang yang betul-betul membunuh. Artinya ketika ada orang membunuh mestinya ya dia akan dikisos, tetapi kemudian yang dibunuh justru orang yang tidak melakukan. Au qatala automatene sapa mang lidhahlil jahiliyati krono nyatru ing dalam zaman jahiliyah.
Akhrajahu ngetoake hadis sapa Ibnu Hibban fi hadisin dalam hadis sahahahu kang nyohake sapa Ibnu Hibban ing hadis. Jadi memang nih cara wong tua niku apa jenenge tanah haram itu ora nunggu gunjaan. Ora gunjaan itu begitu dia melakukan apa, bahkan bukan hanya sekedar tindakan, ucapan itu bisa bisa apa namanya, bisa mengena. Wah, nyong pokoknya ora pak goyong ini, misalkan. Kejadian tenang. Oh, pokoknya aku ngene, ngene, ngene. Sehingga perlu apa hati-hati ya. Siapapun di sana karena itu seakan-akan ini adalah apa namanya? Hisabnya di dunia, ya kan? Di tanah haram ini orang harus betul-betul hati-hati dari segi tindakan, segi ucapan. Nah, kalau wong bermukim, berdiam diri, bertinggal atau sebagai penduduk orang Mekah ya, atau orang Madinah, terus tapi apa namanya perbuatannya tidak baik ya, kena nanti akan kena apa namanya kena kembali kepada dirinya sendiri. Ini perlu hati-hati. Ampun. Mulanya tiang-tiang sepuh zaman zaman dulu, orang ketika di sana betul-betul apa namanya betul-betul menjaga zahiran wa batinannya. Jangankan sampai kemudian apa namanya mengeluarkan kata-kata yang jahat ya, suudzon saja nggak berani gitu kan, suudzon aja nggak berani. Kalau orang-orang dulu itu suudzon aja nggak berani. Nah kalau sekarang mungkin yo jawabannya wah zamannya wis beda kok ya, orang mana ora cukup suudzon ya, mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, atau apa namanya melukai orang lain. Memang penuh dengan misteri ya, di tanah haram itu penuh dengan misteri. Karena itu di apa dianggap sebagai miniaturnya yaumul hisab. Miniaturnya. An Abdillah wa an Abdillah bin Amr bin As. Lan diceritake saking Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul, ala eling-eling inna diyatal khata'i satemene diyate wong kang mateni krana luput, wasyibhil amtilan kang nyerupani jarak sengaja, rubane ma perkara kana kang ana iku bisauti kelawan pecut, wal asolan teken, ala inna diyatal khata iku mi'atun satus minal ibili saking onto, minha iku setengah saking mi'atun minal ibil, arba'u nautai patang puluh fi butuniha kang iku ing dalam wetengane arba'un, awladu hautai biro-biro anae arba'un. Akhrajahu ngetoake hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa shahahahu lan milang sahih hadis sapa Ibnu Hibban. Jadi diyatul khata. Diyatul khata itu tidak sengaja. Kalau orang membunuh terus karena kriterianya pembunuhan itu kan ada tiga. Ada yang al qatlul amdi, dia membunuh dengan sengaja ya. Yang kedua adalah syibhul amdi, semi sengaja. Yang ketiga qatlul khata, dia membunuh karena salah sasaran. Kalau dia qatlul amdi itu dia membunuh dengan sengaja. Sengaja itu memang terencana dan menggunakan alat yang mematikan ya, ini misalkan ada si A, terus karena saking marahnya dia berencana mau menghilangkan nyawanya si B yang dibawa menggunakan benda tajam. Nah ini juga mungkin disebut dengan
Qatlul amdi, karena dia betul-betul terencana dan menggunakan alat yang mematikan. Kalau misalkan tidak menggunakan senjata tajam, Mbak Mane, pakai batu dipukul sampai di kepalanya kemudian mati, itu juga namanya mematikan karena batu. Lah kalau yang syibhul amdi terencana tapi menggunakan alat yang tidak terencana, karena ini syibhul amdi semi sengaja menggunakan alat yang mematikan tapi tidak terencana. Contoh sampai berburu gitu kan, berburu kan menggunakan pistol. Ketika yang diburu ini adalah binatang buas, tentu bukan hanya sekedar pistol biasa, tapi pistol yang bisa mematikan. Begitu ditembak, ternyata binatang buasnya lari, terus kebetulan ada orang lewat, justru kena dia. Ini namanya syibhul amdi. Semi sengaja, dia menggunakan alat yang mematikan, tapi tidak kena sasaran. Lah kalau khotok, khotok ini menggunakan alat yang tidak mematikan tapi mati wonge, gitu kan. Di umpamane saya pakai apa? pulpen itu kan. Pulpen tak pukulkan ke kepala orang, terus mati gitu kan. Terus mati. Padahal pulpen itu kan enggak mungkin mematikan, gitu kan. Enggak mungkin mematikan. Karena ini yang disebut dengan khotok. Jadi kata itu ya, ya emang sengaja, jadi atau pukul lah, atau taruh kitab ini kluak gitu ya, kena kepala gitu kan, itu khotob. Karena ini secara zahiriyah ini tidak mematikan. Jadi diyatul khotob syibul amdi 100 unta. Akhrajahu wa an ibni Abbas lan diceritakan saking ibnu Abbas ani nabi saking nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala tahu sapa nabi hadhihi utawi iki wa hadhi lan iki iku sawaun podo yakni ngersake sapa nabi al khinsara ing centik. Ini guna apa? Ini apa namanya? Nah, terici apa? Lengging. Wal ibham lan jempol. Yakni al khinsara ngilangi terici ini, lengging wal ibham jempol. Jadi artinya apa? Kalau orang menghilangkan jari kelingking dengan jari jempol kan? Wah ini kan kecil, kalau jempol kan gede. Nah, kata Rasul diatnya sama, tidak begitu karena ini tentunya kecil, kalau ini besar maka diatnya beda, enggak. Rawahu al-Bukhari. Wali Abi Dawud lakukutu Imam Abi Dawud wa Tirmidhi utai lafal diatul asabi utai piro-piro diate nukel driji iku sawaun podo wal asnanu lan piro-piro untu sawaun iku podo athaniyatu untuk kang ngarep wadur sulan gusi asaniyatu utawi untuk ngarep wadur su iku sawaun podo. Jadi menghilangkan apa namanya ini juga apa gigi itu ya ma, baik itu gigi yang depan atau yang belakang ya. Tapi ini menghilangkan gigi apa grup band ya bayar denda ya. Enggak, bukan itu yang kita maksud. Wal ibn Hibban lan iku Ibnu Hibban utai lafal tiyatu asab il yatain utawi tiyate piro-piro driji tangan loro warij lan sikil loro iku sawaun podo rupane asyratun 10 minal ibili saking onto likulli isbahin kedua saben-saben driji siji. Jadi inilah bahwa Islam itu betul-betul menjunjung tinggi menghargai sisi-sisi kemanusiaannya. Jadi ngilangi driji siji wae 10 onto mbayari piro? Ya
1 juta atau 300 juta ya kalau dirupiahkan, satu driji aja. Jadi aja sembarangan. Apa mana wah sidi-sidi kempur sidi-sidi apa serang sidi-sidi serang lah ini yang tidak baik. Ini berarti kan tidak apa namanya menghargai orang lain ya, kehidupan itu tidak dihargai. Meskipun bahkan apa namanya dalam dalam hukum Islam itu kalau orang yang non Muslim saja kalau manakala dia bukan kafir harbi tetap dilindungi dan haknya sama dengan orang Muslim yang lain. Manakala dia dilukai maka dia juga bisa menuntut untuk kisos. Ya. Yang non Muslim aja dilindungi, apalagi yang Muslim. Kan. Lalu kadang fenomenanya sekarang sesama orang Muslim aja terus kemudian akhirnya bo, melakukan satu tindakan-tindakan yang di luar apa namanya ketentuan hukum. Ini kan tidak boleh melukai orang lain. Assalamualaikum. Wan Amr bin Syuaib lan diceritakan saka Amr bin Syuaib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu rafa'ahu halai rafa'ake le marfu'ake ing hadis qala man tatabbaba man utawi sapa wae iku tatabbaba merti-merti memaksa walam yakun lan ora ono pitipi mantatop baba ngaten-ngaten mantai suamiku tatop baba merti-merti dadi dokter iki dokter gadungan ya. Walam yakun lan ora ono sapa meniku pitipi kelawan keilmuan kedokteran iku ma'rufan den ngerteni fa asaba mongko ngenani sapa man nafsan ing awa-awaan fama mongko perkara dunaha kang sak ngisore nafsan fahuwa mongko teman iku dominun wong kang nembui. Nah ini tabib gadungan, dokter gadungan itu juga ada konsekuensinya. Ternyata gadungan-gadungan itu juga sudah diprediksi oleh Rasul karena meskipun hatinya ada smartphone ya. Dokter gadungan nyuntik mestine suntik nggo gawe ya apa ngobati mriyang tapi malah nggo gawe ngobati wudun yo ora mari-mari ya. Akhirnya jauh ngetahkan itu sebuah Ar-Rukutni wa sahahahulan milang sahih ingat itu sebuah Al-Hakim. Wahwa utai hadis inda Abi Dawud munggu Imam Abi Dawud wan Nasa'i wa wairih malan liyane Abi Dawud Nasa'i illa annaman kejaba sabne wong arsalahu kang mursalake ing hadis iku aqwa luweh kuat miman saking wong wasalahu kang mausulake ing hadis. Wa anhu sakepit malah pas bab ini wa anhu lan saking Amr annabi sadune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh fil mawadhil iku ing dalem natoni khamsun utawi limo khamsun limo minal ibili saking onto rawahu ngriwati hadis sapa Ahmad wal arbah wa zadala nambai sapa Ahmad wa Ahmad wal asabi'u utai piro piro triciku sawaun podo kulluhuna utawi sekabihani asabi iku asrun 10 asrun yaiku 10 minal ibili saking onto.
wa sahahulan bilang sahih ngati sapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa anhulan saking Amr radhiyallahu taala anhu qala qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlu ahli dhimmati utawi diyate wong kang den reksa ahli dhimmah iku nisfu aqlil muslimin separone diyate wong muslim. Rawahu Ahmad wal Arba'ah. Ini disebutkan sini. Kalau orang kafir dhimmi, maka mbaya ketika mereka itu dilukai, maka kalau yang melukai orang muslim dia bayar separuh. Ini artinya ya, di satu sisi bahwa agama Islam niku mengangkat derajatnya orang muslim, tapi di satu sisi lain bahwa orang yang non muslim pun harus betul-betul dilindungi. Jadi maknanya bukan hanya sekedar bahwa wong Islam yo kudu harus di atas segala-galanya di hadapan orang-orang non muslim. Kalau mereka ahlu dhimmi, ahlu dhimmah, ya mereka harus dilindungi. Jadi kadang memaknai ahlu dhimmah ini di satu sisi tok, ketika hadis ini di satu sisi bahwa orang muslim ini orang yang apa derajatnya tinggi di mata Allah, bahkan dalam membayar dia saja separuh, maka ini menunjukkan bahwa ketinggian derajat orang muslim. Ya betul, tetapi di sisi lain maknanya juga bahwa oh mereka itu harus dilindungi. Tidak boleh kemudian orang-orang yang ahlu zimah ini mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Misalkan ini tidak boleh. Sisi-sisi kemanusiaannya harus betul-betul dilindungi. Wa lafdu Abi Dawud utawi lafal Imam Abi Dawud yaiku diyatul mu'ahad nisfu diyatul hurri. Diyate kafir mu'ahad, orang yang melakukan sebuah perjanjian ya, dia akan mau tinggal di tanah orang muslim ya. Nisfu diyatil hurri utawi separone diyate wong merdeka. Walin nasailan ketum Imam Nasai utai lafal aqlul mar'ati utai diyati wong wadon iku mithlu aqlir rajuli separone diyati wong lanang hatta yablua sehingga tumeka asulu saing sepertelu min diyatiha saking diyati al mar'ah wa soha ulan milang soing ati sobat Ibn al-Khuzaimah wa anhu qala qala sobat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlu shibhil amdi utawi diyati serupa mateni jarak mughalladun iku den abotake mithlu aqlil amti sepadane diate jarak wala yuktalulan uratin pateni sopo sohibuhu kang duweni sipu amti wadhali kautai mengkono monu iku ayan zuayento ngelumpat sopo asyaitonu syaiton fatakuna mongko on opo dimaun piro-piro getih opo dimaun iku bainan nas antarane menungso fi wairi dhoghinatin ing dalem liyane natoni wala hamli silahin lan orang gowo pedang akhrajahu ngetrangati sobat daruqutni wa do'afahu lan milang do'if lemah ing hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qatala matani sabara junun wong lanang rajulan ing wong lanang liya ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala mongko tumandang sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dondati ake memutuskan dia tahu ing diate rajulun itsnai asyara ing 12 apane alfan sewu sewu dinar ya 12.000 dinar. Rawahul arba'ah wa rajhalan ngunggulake ing hadis sapa An-Nasa'i wa Abu Hatim irsalu ing mursal hadis. Wa an Abi Rimsah qala ataitu teko ingsun annabi yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ilan iku sartan ingsun ibni utawi anak ingsun faqala mongko ngendika sapa nabi man iku sapa hadza utawi iki fakultu mongko matur sapa ingsun ibni anak ingsun wa ashhadu lan naksani ingsun bihi kelawan ibni faqala sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma innahu
ono toh la amma innahu anapun sak temene ibnu ikula yajni ora natoni sopo ibnun alaika ing atasi siro wala tajni lan ojo natoni siro ala ing atasi ibnun. Artinya bahwa ayah dan anak itu tidak boleh kemudian saling apa melakukan kejahatan pembunuhan-pembunuhan ya. Entar tuh mabinah rawahu ngriwayatake hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa shahaha ulan milang sae ngatis sapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud lan Imam Ibnul Jarud. Jadi cerita hadis ini bahwa ketika orang itu dia dalam apa namanya naskah yang lain disebutkan bahwa ada orang Abi Rimsah ini sowan dateng Kanjeng Nabi terus nggawa anak. Terus takon lagi ya bener anakmu podo gitu kan. Terus jawabnya bener Kanjeng Nabi ki anakku saestu gitu kan. Kanjeng Nabi terus kemudian tersenyum fatabas sama Nabi dhahikan min sabada syabi fi abi wa man khalafa bi ala alayya summa qala amma innahu la yasna alayka wa la yasna alayhi. Jadi artinya apa? Cara gampangannya ini ku orang datang ini membawa anak tapi kita ora podo gitu kan. Masih dilakukan. Ini tenan anak podo ya. Yo iya asli. Kalau demikian maka la tajni alaih wa la yajni alaika wa la tajni alaih. Jadi artinya yone koyo ini pancen benar-benar ku anakmu jangan dibuat sembarangan, gitu kan. Dia harus betul-betul di apa namanya diobati dan seterusnya, terus kemudian tidak boleh apa namanya melukai satu dengan yang lain, orang tua kepada anak, anak juga kepada orang tuanya. Kalaupun apa namanya terjadi sesuatu hal ya, itu nanti ada konsekuensinya. Wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahlil qudri Musa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilat fi ulama nuhdha bil khair wa nufa kulla shar rabbana aslih lana kulla shu'un وَقِرَّ بِالرِّضَى مِنْكَ الْعُيُونَ وَاقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلُ الْمَنُونَ وَاغْفِرْ وَاسْتُرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَوْشَى الْمُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْحَقِّ دَعَانَا وَالْوَفَا بِكِتَابِهِ فِيهِ لِلنَّاسِ شِفَاءً وَعَلَى الْآلِ الْكِرَامِ الشُّرَفَاءِ وَعَلَى الصَّحْبِ الْمَصَابِ الْغُرُورِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِهُدَاكَ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُسَارِعُ فِي رِضَاكَ ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واشرك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.